Oke, teman-teman semua, balik lagi di channel Cusnan Arif. Kali ini kita akan melanjutkan petualangan si Sam Walker di Dimer 1998. Di part sebelumnya, si Sam disuruh sama Dr. Atherton menuju ke room 10. Di mana di room 10 itu terdapat satu pintu rahasia. Yang kemarin saya itu hampir bingung, teman-teman. Hampir enggak ketemu walaupun udah dikasih tahu. Ternyata didekati dengan pencet F. Oke. Sekarang kita di ruangan 10 udah mendapatkan chip dan chip itu harus diserahkan ke Dr. Atherton. Oke, kita akan keluar dari room 10 ini dan menuju ke sana dan kita kembalikan chip ini. Mungkinkah nanti kita boleh masuk ruangan si Dr. Atherton? Untuk jawabannya gimana? Mari kita lanjutkan petualangannya. Oke, kita mau keluar dari room 10. Oke. Buka, kita coba buka dulu di dalamnya ada apa kira-kira? Oke. Tidak ada apa-apa di sana dan ini taman yang ada di tengah-tengah gedung ini. Di situ sebenarnya ada yang item yang kita dapat, tapi kita belum bisa membukanya. Soalnya sepertinya di situ ini apa ini, teman-teman? Oke, kita dapat energy drink. Taman yang di tengah itu sepertinya itu ada item, tapi kita belum bisa membukanya soalnya pintunya itu diikat sama seperti rantai seperti itu. Oke, kita langsung menuju ke pintu depan sana. Gelap sekali di sini, teman-teman. Oh, itu ruangan yang kemarin pertama kita dikagetkan ada pasien yang udah menjadi zombie di sana. Oke. Okay. Adakah zombie di sini? Oh. Halusinasi Sam. Ada zombie yang mendekat. Lo. Kok seperti itu? Ditembak kok seperti itu ya? Oh, itu mungkin cuma halusinasi sistem aja sebenarnya. Oke lah, kita lanjut saja. Ini adalah ruangan di mana ada satu suster yang stuck di sana, tidak bisa kemana-mana. Kita biarkan aja untuk menghemat peluru kita, ya kan? Oke. Apakah tugas kita? Yeah, thanks for the vote of confidence. Now let me in. Let me in. No. Hang on a minute. Indeed, you've proven yourself someone. Hang on a minute. Sepertinya kita belum bisa masuk. Diperbolehkan masuk sama dokternya. I have another task for you. What the fuck, man? Listen, I ain't parading around your hospital risking my damn life chopping corpses for you. I see. But didn't you say you came here to collect something from my latest patient? Now that doesn't leave you much of a choice, does it? So let's cut the chatter and get back to the task at hand. First you do something for me, then I do something for you. Doc, I hope for your sake that son of a bitch is really in there. 'Cause if he ain't, and you're riding me like a donkey, I'm gonna tear you a new one. As tempting as that sounds, I'm afraid you'll just have to trust me, Mr. Walker. Let me assure you, however, that I am a man of my word. That I'm a man of my word. What the fuck should I do this time? I want you to take this key. Di sini mungkin bahasanya memang agak kasar, teman-teman. There you'll find a
jadi mungkin game ini tidak diperkenankan untuk anak-anak ya kan. Once inside, I'll explain the rest by radio. Have a nice walk, Mr. Walker. Storage record underground archive. Waduh. Sepertinya kita disuruh menuju ke bawah tanah underground. Archive apa kita enggak tahu, tapi kita di sini dikasih sebuah kunci lift elevator. Oke, kita buka di sini. Yang sepertinya di sini ada locker yang belum kita buka, dan kemarin saya mendapat kodenya 2, 5 dan 1, teman-teman. Oke. Kita buka. Kita dapat apa? Sepertinya ammo. Apa itu? KSPD6. Apa itu tadi ya? Sluk. Entahlah. Oke, kita lihat di ID kita. Kita reload manual. Kita isikan ke magazine yang sudah nol itu. Adakah yang bisa kita combine? Ini mungkin belum bisa kita combine energy drinknya. Oke, kita lanjut dulu saja. Oke, kita akan menuju lift yang di sana itu, teman-teman. Dan kita kemarin udah di sana membantai satu mutan di sana. Oke, elevator key use. Oke, kita pencet. Seperti apakah yang ada di underground bawah tanah rumah sakit ini? Mungkinkah ada macam zombie? Do it for your health. Oke, adakah macam zombie baru di sini? Sacred Heart Emergency Department. Oke, wow, di sana ada 2 dan ini Mbak Suster ini, ya kan? 2 ya kan? 3 ya kan? Ayo. Nah, 3 dia tidur, teman-teman. 3 dia ya kan? Ini dokternya. 1 2 2 cukup 2, teman-teman. Yang suster 3, yang dokter cuma 2. Seharusnya yang lagi itu lebih dari 3, tapi ya mungkin ini baru awal. Oke. Okay. Oh, di sini ada kabel untuk hack. Yang sepertinya loh, ini kabel ini bisa kita gunakan seterusnya atau emang di sini kita pakai terus hilang satu itu? Soalnya lah ini cukup membuat inventory kita full. Sepertinya dokter tadi bangun lagi, teman-teman. Dia bangun lagi, berarti dia minta tambah, berarti tembaknya gak cuma 2 ntar, berarti mungkin. Oke, di sini sepertinya itu suntikan obat. Coba kita lihat di ID kita, adakah yang bisa kita, mungkin ini aja kita drop kabelnya. Kita cukup ambil satu aja, nanti kalau kita butuh mungkin kita bisa ambil. Oke, epinephrine. Oke, teman-teman, di sana ada yang ngebling-ngebling. Sepertinya ini amunisi dan ternyata inventory kita full. Oke, kita reload dulu untuk magazine kita. Tuh, nah jadi sisa satu di sana. Oke, kita ambil. Oke, dimana dokternya? Ternyata dia sudah dekat, teman-teman. Dan satu-satunya pintu yang kemungkinan bisa dibuka cuma di sini, ya kan? Oke, mau tidak mau kita harus menuju ke sana. Halusinasi kita itu istri si Sam. Di sini ada ruangan. Ruangan apakah kira-kira? Mungkin kita reload dulu. Ternyata nggak bisa di-reload, mungkin udah full. Ada satu yang sudah menghadapi kita. Ayo bobo. 2 tembakan.
Okay, bangunkah nanti dia? Ada satu lagi. Satu, dua, tiga. Okay, tiga. Kayaknya bangun lagi dia. Tiga. Wah, bangun lagi dong. Dia tiga, ini berapa nih? Nih. Empat. Lima. Wah, sial. Ludah, 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 ludah. Mampus. Oh, yang ini rekor, teman-teman. Banyak ini. Kurus, zombie kurus. Di sini ada locker sepertinya. Oke, mungkin nanti kita akan lihat. Sepertinya aku tahu itu ada kodenya yang kemarin ada yang kita mendapatkan catatan. Di sini ada cover lock audio. Kita lihat di ID kita. Coba kita play. Pentingkah ini? Pentingkah kan? Sebenarnya kita mendapat dua audionya yang kemarin dari Dr. Jennings. Satunya dari Cooper. Cooper. Oke, sepertinya enggak tidak terlalu penting, teman-teman. Mari kita keluar dari sini. Kita cek dulu. Oh, kita heal mungkin ya. Oke, lumayan. Energy drink kita pakai. Oke. Coba kita lihat locker yang ada di sana, kombinasi angkanya sepertinya kita lihat di ID kita, sepertinya kita mendapatkan catatan kemarin itu. Oke, kita lihat mana ya, harus kita cek satu per satu, teman-teman. Ini bukan, ini juga bukan. Mungkinkah ini? Ya, itu sepertinya. 667. Kita coba ya. 667. Oke, terbuka dan kita lihat apakah isinya. RU mental fluid. Oke. Kita tidak bisa mereload, kita harus menuju ke sini dan ada satu pintu di sana. Oke, kita cek dulu di map. Ya benar, cuma ada satu pintu di sana. Apakah? Sepertinya kok ada suara aneh ya tadi ya di tengah-tengah. Seperti suara kayak pintu rahasia yang sebelumnya. Di tengah-tengah, oh ini tidak bisa dibuka. I need a key to open this. Coba kita di ini nih, di lekukan tembok yang di tengah ini. Sepertinya aneh lo kan? Ada suara titut-titut, bip-bip gitu. Kita lihat, ya kan? Ada pintu rahasia lagi ternyata, teman-teman. Si dokter ini. Doc, I'm here. It looks like an archive of some sort. Precisely, Mr. Walker. Keep the chatter to a minimum, though, this time. Okay, catatan. Newspaper clipping. Sepertinya tidak terlalu penting, ya kan? Apakah ini? Kita ambil. Kita disuruh ngapain sih ini? Coba kita lihat. Oh, ini tak pencet-pencet aja ya teman-teman. Nggak tahu ini gimana. Apakah disuruh menyamakan? Oh, ini ya nih. 4 sama 4 dia loading di situ. Oke. Terus kode berubah lagi ya? Oh, ini bisa lagi. Ini yakin saya cuma ngawur, teman-teman. Cuma ngawur ya kan. Siapa tahu, siapa tahu. Wah, kode accepted. Get back to the doctor. Lah emang kita dapat apa ya tadi? Oke lah, bodo amat. Oke, kita keluar, teman-teman. Kita harus menuju ke dokter kembali. Wah, ada yang meletus. Awas, ada zombie. Iya. Ah, sial. Minggir. Loh,
Itu halusinasi apa ya? Beneran ya? Soalnya dia bisa melukai kita, tapi saat kita dorong dia hilang. Wah, semakin aneh ini. Oke, magazin kita siap. Sepertinya akan ada sesuatu kah yang menunggu kita? Oke. Satu zombie belum mati, seharusnya kita tadi bunuh aja itu zombie. Sepertinya adakah apa ini? Apa ini? Waduh. Bos dong. Wih, mengerikan, mengerikan. Wah. Defeat the melt man. Dia meludah-meludah, teman-teman. Dia meludah-meludah. Us. Satu. Cuma kena. Aduh, gitu. Siap malah kita kena. Oke. Semoga dia nggak bangun lagi ya, teman-teman. Kita tembak terus saja. Sepertinya ada gelembung-gelembung di tubuhnya. Mungkin itu kelemahan. Point weakness-nya dia. Siapa tahu kita tembak mati nanti dia. Oke. Kita habiskan dulu amunisi yang pistol kecilnya. Kita simpan shotgun-nya untuk entar. Habis. Sial. Mau tidak mau kita harus reload cepat. Oke. Oke. Aduh, kita kena lagi. Kena lagi dong si Sam. Makan ini shotgun. Wah. Ceroboh. Aduh. Oke, teman-teman, mari kita ulang. Emang sepertinya ini apa namanya? Ini monster. Kelemahannya memang tidak seperti yang sebelumnya. Kita harus menembak mati sepertinya dia. Jadi teknik yang seperti awal itu tidak berfungsi di sini, oke? Dan zombinya yang satunya berubah dong, yang dokter menjadi suster itu. Oke. Mungkin ini jadi bingung mau membunuh siapa dulu ini. Oke. Duh, Miss M. Oh, weh. Matikah? Ya, belum mati, teman-teman. Amagazin kita jatuh satu, biarkan dulu, nanti kita ambil pas waktu selesai. Oke. Aduh, habis. Oke, kita rela cepat aja. Kok kamu gak mati-mati, ayo. Nah, mati satu. Oke, get back to the doctor. Akhirnya kau mati juga. Gak perlu shotgun ya kan? Pakai pistol aja ya toh. Hemat peluru. Oke, ada apa lagi di sini? Adakah item yang berguna untuk kita? Sepertinya ada catatan di situ. Kita lihat. 251. Oh, itu ternyata kunci untuk locker yang sudah kita buka, tapi enggak apa-apa. Di sini ada kabel, kemungkinan enggak saya ambil lagi, itu untuk ntar aja. Oke, mari kita kembali ke Pak Dr. Atherton. Kita naik lift. Oke. Kita menaiki lantai. Saya jadi penasaran, teman-teman. Sebenarnya
si Dr. Atherton itu, dia di ruangan itu tuh bersama siapa? Apakah dia sendirian? Soalnya dia yang masih benar-benar hidup di sini. Oke. Salah pintu dong, Sam. Wow, ada yang menunggu di situ, tapi salah pintu ya kan. Untung saja. Oke, kita lihat. Hey, Doc. I'm out here. Now let me in. Oh, let me in. Mr. Walker, welcome back. You have indeed proven yourself reliable. I must admit, I couldn't have done it better myself. Listen, man, I almost died covering up the shit you people have got hidden in here. The shit you're a part of, Doc. I thought your job was to save lives, not destroy them. Do not presume to lecture me, Mr. Walker. I will not be scolded by the likes of you at a time like this. Sepertinya kita masih belum bisa diperbolehkan masuk sama dokter. All of which the company has more of than you can begin to fathom. Kemungkinan nih, kemungkinan kita akan mendapat tugas lagi dari si dokter. Entah ini apa. I too am reliable. And that is exactly why you and I have one last task to complete. Fool me twice. Sam udah benar-benar marah dia. I'm done. Shut it and listen. An acquaintance of mine, Dr. Kimble, went missing and out of radio contact. Dr. Kimble? Carrying out an important job. He did, however, re-establish the signal just a few minutes ago. From what little I gathered, we've only got a few minutes to save his life. Wah, kita disuruh menyelamatkan Dr. Kimble, entah siapa itu ya. Katanya dia menyalakan sinyal kalau dia masih hidup. Final task for me, katanya. Oke, sepertinya teman-teman, part kali ini mungkin kita akan cukupi di sini. I'm gonna find a way in there. And you ain't gonna like it. That won't be necessary, Mr. Walker. Dr. Kimble seems to have locked himself in the east wing of the facility. Kita cukupi untuk sekarang, dan part selanjutnya akan kita sambung di video selanjutnya. Di sini kita disuruh ke menemui Dr. Kimble, dan situ ada kunci, dan kita disuruh untuk mengambilnya. Sampai berjumpa dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa, teman-teman.